Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Febi kembali hadir untuk memberikan inspirasi desain rumah kamu home lovers. Di belakang saya ada rumah 6x10. Desainnya modern tropis, menjulang ke atas mengerucut ya, seperti tidak ada genteng. Padahal gentengnya, nah, ada di belakang seperti dak-dakannya tuh. Kita akan review rumahnya 6x10 kira-kira seperti apa dalamnya, tapi sebelum ke dalam tentu saja kita lihat dulu bagian luarnya ya. Untuk ukuran-ukurannya kita mulai bahas dari carport. Nah, carportnya di sini luas banget walaupun 6x10. Carportnya lebar 4 meter. Sorry, bahkan 4,5 ya. Lebarnya 4,5 meter. Ini adalah salah satu carport yang jadi idaman saya. Karena apa? Selain misalkan nanti ada mobil, ada motor, untuk lalu lalang juga akan sangat fleksibel untuk carport yang lebar seperti ini. 4,5 x 4 meter ke belakangnya. Kemudian ada sisa 1,5 meter di sini untuk area resapan air atau taman. Plus di belakangnya rumah ini dia punya satu ruang servis seperti ini. Nah, jadi untuk jemur-jemur, mesin cuci bisa. Mana nih pintunya ya? Bisa di area servis ini. 1,5 x 2 meter ukurannya. Jadi tidak menerawang, dia pakai partisi kayu artificial atau GRC board. Tapi selang-seling ya si pemasangannya. Menarik. Jadi nggak kelihatan nih ketika kita jemur-jemur di area depan rumah. Kemudian kita masuk ke area fasadnya nih. Ini tadi udah dibilang tinggi banget. Otomatis di dalamnya dia punya ceiling yang tinggi juga. Kurang lebih 5 meteran ya ceilingnya. Nah, kemudian di bawahnya, transisi antara carport ke dalam rumah itu ada satu selasar teras seperti ini. Ukurannya 80 cm x 2 meter. Di ujungnya ada, nah, ada tembok-tembokan untuk nangkring, untuk sekedar duduk. Harusnya di sini ada meja juga ya. Jadi untuk ngopi di depan rumah menarik banget. Ini bagian luarnya, 6x10. Kita lihat interiornya seperti apa. Lumayan ya, panas ya. Ini 1,5. Oke, sekarang kita ada di dalam interiornya nih, home lovers. Kita bahas dari sekitaran pintu dulu. Ini pintu mentok ke dinding sebelah kiri ya. Ini lebarnya 3 meter area living roomnya. Kemudian di sebelah sini dia simpen ada satu buah backdrop dan ada ambalan melayang maju sekitar 30 cm. Tapi dia ada cekungan di ambalan melayangnya karena ketika pintu ini dibuka, nah, dia tidak mentok ke si pintunya. Terus si backdropnya ini menjulang sampai ke atas. Di atasnya ada dak-dakan yang ada downlightnya. Nah, sambil ngedongak ke atas, di sini aku juga mau liatin tadi janjinya ceilingnya tinggi dan ternyata benar saja di sini ceiling dari rumah ini tinggi banget, 5, sekian ya ceilingnya, luar biasa. Selain ceilingnya tinggi, ada inner courtnya juga. Nanti kita lihat ya, di sana ada taman di belakang. Area living roomnya kurang lebih 3x3 meter. Kemudian ada meja minimalis, bulat-bulat seperti itu. Terus ada sofa untuk 2 seater. Lebarnya 1,5 meter. Kemudian tetap ya ada pencahayaan. Tadi dari luar juga sudah kelihatan. Di atas ada jendela mati. Kemudian di sebelah sini ada jendela yang cukup besar juga. Di bawahnya ada jendela mati. Kemudian ini jendela aktifnya bisa dibuka. Jadi pencahayaan, sirkulasi udara tetap enak di area living roomnya ini. Coba ke sebelah sana deh. Nah, kemudian dari area sini di living room juga dia bikin ada satu inspirasi, tapi di sini tentu saja bukan bagian dari penjualannya. Ini ada satu buah meja bar, tapi dia nempel ke dinding ya, meja barnya. Biasanya ke pinggir sebelah sini, tapi ini ditempelin ke dinding nih meja barnya. 3 meter sampai sebelah sini living roomnya. Kemudian dari 3 meter ini ada satu buah dapur. Ini dia dapurnya. Kurang lebih 1,5 meter x 1,5 meter. Ini untuk kitchen sink, untuk kompor, penyimpanan masih oke, masih simpan-simpan, masih normal.
masih banyak storage-nya. Terus juga ternyata di belakang sini ada kaca yang tentu saja pasti ada area kosong di belakang kaca ini. Nanti kita lihat ya. Menuju ke sini itu ada satu pintu nih. Jadi dapur ini 1,5 x 1,5 di pinggirnya ada pintu, yang mana pintu ini sebagai inner court atau jalan untuk keluar. Coba deh, sini deh. Kita lihat. Coba. Yuk, sini yuk. Nah, ini dia ya. Kurang lebih ukurannya sekitar 1 meter untuk ukuran rumah 60 meter persegi ya, 6 kali 10. Di sini ada satu buah tempat yang masih kosong, di mana tentu saja inner court seperti ini akan sangat bermanfaat untuk sirkulasi cahaya dan udara. Di kamar ada jendelanya, kemudian dapur tadi ada, di ruang tengah juga yang ini nih di belakang kamera. Yang ini deh. Nah, di sini juga ada kaca yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasinya. Oke. 6 kali 10 ya. Ini rumahnya compact tapi didesain sangat menarik. Yuk sini masuk. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelahnya. Ada 2 kamar tidur, mengapit 1 kamar mandi. Ukuran kamar mandinya 1,2 meter x 2 meter. Dia sudah full keramik dinding. Kemudian ada X-house, ada shower, ada kloset duduk, ada wastafel. Nah, aku selalu bilang ya, kalau pilih rumah atau desain rumah, lebih prefer menurutku di sekat 2 kamar itu dengan 1 kamar mandi, atau dipisah dengan 2 kamar mandi seperti ini, kamarnya ya. Karena apa? Menjaga privasi orang tua, pasutri di anaknya. Jadi kalau misalkan pilih antara ada 2 pilihan, kamar yang nempel sama kamar yang terpisah, aku pribadi lebih menyarankan pilih kamar yang terpisah. Mengerti lah ya maksudnya. Untuk harga rumah ini kita akan bahas ya sambil bahas kamarnya. Oke, kita ke kamar yang belakang dulu. Ukurannya 2,5 x 3 meter. Kira-kira masuk apa aja sih untuk ukuran 2 kamar? Kamar 2,5 x 3 itu, di sini masuk satu buah tempat tidur ukuran 160 x 2 meter atau queen size. Kemudian di belakangnya ada satu buah meja. Di sini custom mejanya tentu saja ukuran 30 cm. Untuk laptopan masih enak, simpan-simpan barang juga bisa. Di depannya ada satu sumber cahaya jendela yang tadi dari inner court. Jadi mata akan sangat sehat ya kalau misalkan kita laptopan di sumber cahaya yang melimpah seperti ini. Kemudian di bagian kepalanya, nah 2,5 x 3 meter itu ada selasar kurang lebih 80 cm nih di pinggir tempat tidurnya. Kemudian jeblak di sini ada satu buah storage penyimpanan yang gede banget ya. Wow, ini ukuran dari bawah, dari ubin sampai ke yang sebelah sini, ini 1,6 meter. Coba kita cek kalau misalkan kita tidur di sini, ya masih enak lah ya, tidak terlalu dekat dengan si atapnya. 1,6 meter tingginya, kemudian dia masih ada storage juga, ini kurang lebih 30 cm. Terus storage untuk bed cover dan lain teman-temannya di sana sampai 1,5. Terus ini juga full dari ubin sampai ke atas kurang lebih 3, sekian meter untuk area penyimpanan. Oke, ini di kamar pertamanya. Sekarang kita ke kamar keduanya. Oke, nah ini dia kamar depannya. Untuk ukuran 6 x 10, kamar depan ini dengan semua tadi yang ada satu kamar dengan ukuran 2,2 x 3 meter. Cukup enak juga, simple. Ini ada satu tempat tidur ukuran 120 dan masih ada punya meja belajar untuk anak, tempat-tempat penyimpanan buku, lemari yang besar juga masih bisa masuk ya ternyata. Kalau didesain oleh desainer interior, segimanapun ukurannya lebih nyaman ternyata. Oke, nah buat kamu yang pengen tanya rumah ini mengenai harganya, kamu bisa langsung cek di kolom deskripsi untuk nomor teleponnya. Jelas, yang jelas dengan harga 2 juta, dengan uang 2 juta, sorry, dengan uang 2 juta, kamu bisa dapetin rumah ini setelah 2 juta masuk ke booking fee, kemudian pemberkasan, BI checking, kalau lolos selanjutnya tinggal bayar angsuran atau KPR-nya kurang lebih 2,7 juta
per bulan fix 1 tahun. Fix rate ya, bunga fix selama 1 tahun. Kemudian selanjutnya mengikuti suku bunga dari Bank Indonesia. 2 juta kalau misalkan ternyata tidak lolos BI checking, bisa refund untuk di rumah ini. Langsung aja booking, cek di kolom deskripsi untuk nomor teleponnya. Muhammad Febi pamit, sampai jumpa di rumah selanjutnya. Wassalamualaikum.